Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kami pada tengah hari telah tiba di rumah Baba Rahman Yala. Beliau adalah seorang ulama di Yala yang berusia 108 tahun sekarang. Ulama tertua di Yala. Jadi alhamdulillah kami dapat ziarah beliau di perkampungan Ban Kui Ming. Jadi kami sampai tengah hari dan dibawa ke sebuah rumah lagi ataupun tempat pengajian di sinilah. Berkumpul di sana. Jadi jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa untuk subscribe channel ni supaya dia lebih aktif, dan sebarang komen atau perkara-perkara yang ingin disampaikan bolehlah diletakkan di dalam ruang komen di YouTube ini. Ini kami disajikan jamuan makan tengah hari yang disediakan oleh mereka di sinilah dengan menu tempatan
menu tempatan. Nampak simple saja menu tempatan ni. Nasi tom yum sikit, ulam-ulam dan sambal. Tapi hebat, rasanya cukup. Orang kata cukup sedap, walaupun ni. Ya, cara masakan mereka, menu mereka agak berlainan sikit dengan kita semua. Simple saja. Tidak ada gulai, tidak ada rendang macam selalu kita prepare di tempat kita, tapi di Yala ni lebih simple menu dia, tapi dengan rasa yang sangat sedap. Dan beras mereka juga lebih berkualiti daripada beras yang terdapat di tempat kita. Nah, basuh lah. Ada ngawaling. Cukup-cukup. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini, dan juga tekan tombol loceng sekiranya terdapat video-video baru dalam channel ini. Tuan-tuan akan dapat notifikasi. Jadi banyak lagi sebenarnya video yang akan muncul hasil daripada ziarah ke selatan Thailand ini, insyaAllah. Kalau kita cerah sikit. Oh, cerah. Ni, kita. Kita boleh buat.
Oh, do you so? Oh.